timingnya itu harus tepat banget. Oke, tunggu. Oke, jadi guys, kita lihat ya. Nah, kalau di sini memang tampak biasa, tapi ketika kita berubah jadi manusia, dia akan begini. Sek, ini adalah Book Roger. Akhirnya setelah sekian lama kita mendapatkan Book Roger up. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang book Mobile Legends. Jadi di sini saya telah menemukan beberapa book di Mobile Legends, yaitu ada beberapa hero. Oke, kita langsung coba aja. Yang pertama kita masuk ke hero Roger. Jadi kita mendapatkan book di Roger. Kita langsung oke saja. Kita cari lawan. Oke, kita langsung coba saja book Roger itu bagaimana. Oke, tunggu ya. Oke, sudah masuk. Jadi di sini kita maxkan dulu. Jadi ini kalian bisa coba di klasik atau di ranked. Kita tutup lane dulu. Oke, ini baru kali ini juga saya mendapatkan book di Roger setelah sekian lama. Oke, langsung saya kita coba. Kita ke Lord. Tunggu sampai Lord ini ingin melakukan airborne, kemudian kita memencet ulti dengan cepat. 1, 2, 3. Aduh, gagal. Coba lihat. Oh, ini gagal. Oke, kita ulangi lagi. Jadi timingnya itu harus tepat banget. Oke, tunggu. Oke, jadi guys, kita lihat ya. Nah, kalau di sini memang tampak biasa, tapi ketika kita berubah jadi manusia, dia akan begini. Sek, yeah. Ini adalah Book Roger. Akhirnya setelah sekian lama kita mendapatkan Book Roger. Apa kau? Lihat guys, pelurunya itu lari ke bawah. Lihat, oke. Okay. Nah, ketika kita berubah jadi serigala, dia akan ke tanah kembali. Iya, yeah. Oke. Okay. Nah, jika kita berubah jadi manusia lagi, dia akan naik ke atas. Iya, yeah. Oke. Okay. Jadi ini adalah Book Roger. Jadi ini sangat bagus digunakan di ranked. Jadi kita dikira menggunakan cheat. Ha. Ini bagus ya. Lihat. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Itu adalah book dari Roger. Kita pindah ke hero lain. Oke, okay, kita skip dulu ya. Oke, okay guys, lanjut ke book kedua, ada di hero Gusion. Jadi seperti apa? Sama tadi seperti Roger, kita harus ke Lord dulu. Kita maksimalkan biar cepat. Oke, okay, kita cepat aja ke Lord. Oke. Okay. Kita langsung ke Lord. Kita coba booknya. Aduh, tunggu dulu. Salah. Karena kita di sini harus menggunakan. Oh, tidak. Jadi book untuk Gusion itu tidak menggunakan ulti. Kita menggunakan skill 2. Tunggu ya. Jadi jika kita ingin nanti kena knock, kita langsung cepat-cepat menggunakan ini. Aduh, kita lambat. Oke. Okay. Kita coba ulang lagi. Oke. Okay. Jadi timing itu harus tepat.
Oke. Kita lihat dagger kita ada di atas. Iya. Yeah. Sudah lihat kan? Oke. Mungkin kurang jelas, kita coba lagi untuk Bug Gusion. Jadi kita tunggu itu airborne dari Lord. Kemudian kita skill 2 dengan cepat dengan timing yang tepat. Aduh. Kita terlalu cepat. Oke. Ulang lagi. Kita coba lagi. Sabar. Oke. Jadi untuk menggunakan buknya ini lumayan sulit karena timingnya itu harus tepat. Oke, kita tunggu. Bismillah. Aduh. Terlalu cepat, guys. Oke, tunggu dulu. Kita coba lagi. Ah, oke lah. Jadi begitu tadi Bug Gusion. Jadi silakan kalian coba sendiri. Jadi timingnya itu harus tepat. Nah, timingnya itu harus tepat. Oke, kita coba sekali lagi. Semoga kali ini bisa ya. Oke, kita lihat. Akhirnya berhasil. Lihat, dagger-nya ada di atas. Itu dagger-nya ada di atas. Oke. Oke, sudah dua hero, ada Roger dan Gusion. Oke, kita ke hero selanjutnya. Kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Oke, lanjut ke book yang ketiga. Itu ada di hero Terizla. Jadi semua book ini hanya sekedar for fun, jadi jangan anggap serius, oke? Jadi cepat gunakan sebelum di fix monton, oke? Jadi kita ke Lord dulu. Ini keren banget ini. Aduh, salah. Oke. Tunggu sampai kita itu. Tunggu sampai Lord akan meng-airborne kita. Harus timing yang tepat. Aduh, oke. Kita lambat. Oke, semoga kali ini berhasil. Tunggu. Oke. Oke, kita lambat lagi ah. Oke, lihat itu. Ultinya ada di atas. Oke, coba kita pasang di sini. Damage bot. Oke. Kita coba multi di sini. Tuh. Oke, itu. Ultinya ada di atas, guys. Oke. Jadi itu adalah bug dari Hero Terizla. Bisa kalian gunakan. Oke. Sekian dulu bug dari saya. Jika ada yang punya lagi, silakan di komen. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Oke. Ditunggu ya. Oke. Sekian dari saya. Dan bye bye. Jangan lupa juga follow ML aku ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.